Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini, saya ingin kongsikan resepi yang sehat. Pertama sekali, saya mulakan dengan menumbuk halia lebih kurang 1 inci macam tu sehingga lumat. Seperti ini, lalu saya ambil halia tu. Kalau pakai tangan, jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu. Lalu saya nak letak di atas permukaan ikan haruan. Baiklah, kita akan biarkan seketika ikan tu. Jadi sekarang mari kita mulakan dengan bahan-bahan. Bahan yang pertama saya gunakan ialah 1 biji bawang merah. Kemudian saya juga menggunakan bawang putih. Lebih kurang 7 ke 8 ni bergantung kepada jumlah masakan lah. Sebab hari ni saya masak 2 hiris ikan je. Kemudian halia sedikit sahaja. Dan juga kunyit pun sama sedikit sahaja. Kalau tak ada kunyit hidup, boleh guna serbuk kunyit. Dan juga cili. Kuantiti cili ni sesuai dengan selera masing-masing. Kalau suka pedas, boleh letak lebih. Selanjutnya, saya teruskan dengan bahan tambahan. Bahan tambahan yang saya gunakan ialah tahu. Kemudian belimbing. Belimbing sebab sekarang memang tengah musim belimbing dekat rumah saya. So banyak, jadi saya gunakanlah. Dan juga tomato, lebih kurang 1 biji. Bahan yang seterusnya ialah daun bawang dan juga daun sup. Daun bawang dan daun sup ni saya potong-potong macam ni, panjang-panjang. Kalau anda nak potong kecil-kecil pun tak jadi masalah, sesuaikan dengan selera masing-masing. Baik, dengan menggunakan lesung yang sama kita tumbuk halia tadi tu, jadi tak kotor pun kan. Kita guna lagi, kita masukkan ke semua bahan-bahan tadi tu. Kemudian di sini saya nak tumbuk ke semua bahan tersebut sehingga lumat. Baiklah, seperti berikut yang anda lihat, bahan saya telah pun lumat dengan sempurna. Kemudian saya lanjutkan dengan memasukkan garam sesuai selera dan sedikit penyedap rasa. Ini bagi yang menggunakan. Yang tak guna boleh skip penyedap rasa tu. Lalu kita gaulah bagi sebati. Setelah selesai cara tumbuk-menumbuk, saya lanjutkan dengan mencuci ikan yang saya perap dengan halia tadi tu. Tak perlu lama pun. Sementara nak tunggu tumbuk-tumbuk bahan tu, kita peralah kejap bagi hilang hanya ikan. Nah, selanjutnya di sini saya letakkan di atas permukaan loyang. Anda bolehlah gunakan apa-apa wadah, mangkuk ke, loyang ke. Tapi tak perlulah bungkus guna kertas. Sebab saya loyang ni lubang-lubang, jadi takut bocor, saya letaklah baking paper. Lalu masukkanlah semua bahan-bahan tambahan kita tadi tu, macam tahu, tomato, belimbing. Kalau anda ada bahan yang lain, boleh masukkan. Selanjutnya, di sini saya akan ambil ke semua bahan-bahan yang telah saya tumbuk tadi tu. Lalu saya letakkan di atas permukaan ikan dan juga bahan-bahan tambahan tadi tu. Okey, letak ke semuanya. Kalau nak lebih senang, guna tangan. Tapi jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu. Kalau ada sarung tangan lagi bagus lah. Sebab apa? Takut pijol tangan tu. Sebab kan ada cili tu. Pijol pula. Kalau yang tahan macam saya ni tak apalah kan. Lalu kita ratakan bumbu-bumbu tu di atas permukaan ikan. Anda wajib cuba resepi ni tau. Ikan haruan ni bagus katanya untuk orang yang sakit-sakit. Macam misalnya ada luka ke kan, katanya cepat sembuh. Betul tak betul, saya pun tak tahulah. Ni saya lanjut taburkan daun-daunan. Resepi ni sesuai untuk orang yang berpantang makan. Lanjut, di sini saya masukkan air dalam loyang. Kemudian saya akan kukus sebentar ikan ni, lebih kurang 25 minit. Kadar masa bergantung kepada kadar kebesaran api masing-masing lah. Lalu di sini saya tambahkan sedikit air. Kemudian kita tinggal tutup dan kukus.
Baiklah, setelah 25 minit ke 30 dan tada. Penampilan dia agak hodoh tapi insya-Allah dari segi rasa sangatlah sedap dan nikmat. Jadi mungkin ada ahli keluarga anda sedang berpantang ataupun ada luka ke ataupun harus pantang makan macam baru lepas operation ke, macam saya kan masak untuk mak sebab mak saya baru lepas habis operation. Jadi harus jaga makan lah. Jadi kita boleh masak lah yang sihat-sihat seperti ni tanpa penggunaan minyak. Dan untuk MSG tu mungkin anda boleh skip lah sebab kalau tak ada MSG mak saya tak boleh telan pula ha, jadi kena guna MSG sebab dah terbiasa. Jadi kalau anda suka jangan lupa untuk tekan like, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian tentang resipi ni. Jangan risau, tak ada bau hanyir dan rasanya sangat-sangat sedap. Ataupun jangan lupa untuk share ke semua orang lah agar mereka dapat mengetahui tentang resipi ini. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.